Ini tiya arenge. Manja tomo homu. Paguro ini paguro SMP. Pala bene kepala sekolah. Ini guru paute. Ini mesinnya. Sekarang ini apa jelai? Kau ngarang kau pelajar. Dengan doa.
kepadamu, ya Allah Bapa di dalam surga, kami menaikkan puji dan syukur atas perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau mengepalakan kehidupan kami. Wujud nyata cinta kasih-Mu, ya Tuhan. Kami dipertemukan di tempat ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai masyarakat yang ada di kampung halaman ini. Kami percaya Tuhan, hidup ini adalah pemberian dan anugerah daripada-Mu. Sebelum kami melaksanakan tugas pekerjaan kami di sepanjang hari ini, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan pengasuhan. Jawabannya Tuhan, dari marah bahaya yang merintangi pelaksanaan pekerjaan kami, terlebih maut merampas hidup ini, tapi kami memohon kepada-Mu dan sejahtera dan menjadi milik bagian kami secara bersama-sama. Ini ya Tuhan, doa dan perintah di dalam nama Yesus, beri pengampunan dosa ini. Kami mempersembahkan hidup ini hanya ke dalam Tuhan. Amin. Bapak RTAO yang sudah membawa doa kita dalam pelaksanaan. Kita masuk pada acara yang kedua, yaitu arahan. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Sama Sutoareng. Kepada Bapak, kesempatan dan dateng kumulang mewantu ke berkada ini motong itu kaki talau, kemudian Pak Jurai selaku tim pemerintah dari tingkat kabupaten, selanjutnya Pak Miluf selaku kapolpos pemerintah Litika dari masyarakat Kecamatan Tatuareng, Ketua MTK Perangkat Kampung, serta Gause Tekahindo Kimawanau Tengah Tahun ini. Dan tempo ini tentu kita menehengke adat Daralo mainan tombang Kapia Talo ini. Ini wainnya berkuat wau tiak batanging, tapi ini aku kuat tak boleh mahu ngegeli si kita. Maka gigi lah tak sembah kita tempo ini, karena mahu nengadat tak kalau ini kita tak lebih luar kerana kaya. Tapi tempo ini ngarene mafia, berarti hari kita kalau ini hari mafia. Dan hari ini dorongan wateng sarang mafia gigil mati nalu, ya gigil mati nalu. Jadi kita mahal dengan mafia, buat yang pakai mafia dengan tanggung jawab tinggal di masyarakat di kita mani be mahari hasilnya. Tetapi hasil mahari ini dengan ucap syukur, tapi nyam Rasul Paulus mengatakan dalam segala hal kita diminta mengucap syukur, mani be mahari hasilnya sebentar sekiranya. Tetapi main kita dengan naung patuh tersembah ketahuannya pasti makwa pembabi hak mafia. Ya, saya pribadi terus menyatakan bahwa kalau saya sangat terpaut dengan keadaan cuaca, dengan keterbatasan tak paroi tersebut kecamatan, tetapi saya harus menjadi kendala tidak hadir di sini, saya kira itu mustahil. Tetapi dengan tekad yang sungguh, dengan kebersamaan, ternyata di kami kira kata tahu potongnya macam bawa hadir di sini. Sehingga hari ini saya minta dengan sangat kiranya kita menggigil. Tadi hari ini hari kan tidak matuwe, ya jujur, jangan ya kita yang kanan yang kiri harus tahu seperti itu, ya. Jadi mari dengan jujur nanti kita bagi bersama, jangan ada curiga di antara kita. Mari dengan jujur, kita membangun kebersamaan, kita membangun pekerjaan ini dengan sungguh-sungguh, sehingga hasilnya pas lumetor lupa bawa kita sembawa kita tahu. Itu yang saya harap. Saya terkadang harus rasa malu kalau saya harus sering-sering ke sini, karena mungkin mau pikir, oh camak mau pulunai, mau tahadese, mau pulunai, mau pusing. Tetapi yang satu kerinduan saya supaya hasil ini benar-benar menunjukkan kesejahteraan yang maksimal terhadap sebuah wilayah kita alam sangat tahu. Nah, dan itu bisa maksimal ketika kita orang dengan sungguh-sungguh dan jujur.
kalau kita orang saling ada curiga, saya kira itu sulit. Dan masyarakat. Masyarakat yang punya anak sekolah, masyarakat yang punya mahasiswa, itu lebih prioritas. Karena pada akhirnya akan ada hasil yang lebih brilian. Ketimbang habis di kampung tengah. Jujur aja, kita anak dekat taman yang masih getah. Tapi apa yang ada orang biar, wow, sama tauline. Kita emang pelihara. Ya, kita emang pelihara. Tetapi, terkadang hasil ini salah manfaatkan, tidak menimbulkan kesejahteraan yang aku itu rumah, aku itu toto. Bukan itu yang prioritas. Yang prioritas paling pokok adalah bagaimana meningkatkan hidup kita. Itu yang saya harapkan. Jika kesejahteraan yang akan dimunculkan ini menimbulkan pedalami, pedagi gila, bayi ini emang story tembak di bawah ini. Itu yang saya harapkan. Saya kira akan memberikan masukan serta kontribusi positif terhadap pemerintah daerah melalui perwakilan di pulau. Hingga dengan demikian titipan dan kerinduan kami masyarakat Ajuhai sekiranya mungkin dan bisa tolong bagaimana pikirkan bagaimana mengembangkan sarang burung walet ini ke depan sehingga tidak punah. Sebab ini merupakan aset daerah, nilai tambah daerah kita. Sehingga dengan demikian dimohon melalui pemerintah daerah Pak Jurai kiranya dapat memikirkan bagaimana mengembangkan perubahan ini ke depan sehingga menjadi nilai tambah yang cukup potensial untuk alamat. Bahkan nilai yang potensial menambah pendapatan asli daerah Kabupaten Lubang Tani. Sehingga lewat itu tolong dipikirkan anak-anak sekolah di Kalama, mahasiswa di Kalama. Mungkin melalui pemerintah desa ini harapan kami. Madam Tim 3. Terima kasih. Sama lain melo. Berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan panen sarang burung yang demi kebutuhan kampung Kalama maupun pada secara umumnya daerah Pulau Sangir. Oleh karena itu kami dari unsur pimpinan kecamatan dalam hal ini Kapospol, unsur kepolisian yang tentunya kami selalu menekan hal keamanannya. Ini memang salah jarak agak terhad. Nah, luar kami terai sudah jauh.
Thank you.
Oh, ayo kamu nakal. Melelahkan, sangat melelahkan. Thank you.
Sí, sí, sí.